Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, mang, halo sobat-sobat semuanya dan warga Roblox semuanya ya, di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Dan kembali lagi bersama gua Mamang Ray di sini, dan ya Roblox CDD lagi, dan seperti kalian lihat kita lagi sekolah ya guys. Ya, dan kali ini konvoy hari ini kita berada di sekolah nih. Ya, lagi belajar ya biasa, sama ada Pak Guru juga tuh dari Dinas Perhubungan CDID ya. Tuh, itu anak-anak STM lagi naik ke lemari itu, gimana ceritanya ya, itu dimarahin Pak Guru, cok. Anak-anak yang lain tertib itu naik anjir. Anak STM beda, coy. Tapi keren ya. Soalnya dia pakai seragam sekolah ya. Bagusnya kalau kita mau pakai seragamnya bebas anjir. Seragamnya bebas anjir. Gak boleh. Beda dari yang lain ya. Jadi ya, untuk hari ini kita mau konvoy lagi ya. Menuju ke mana ya? Menariknya ke Puncak, ke Bandung. Tapi banyak banget yang ke Bandung. Banyak juga yang ke Luxury Villa. Jadi nanti kita ikutin aja yang mau warga Roblox di mana. Jadi langsung aja kita OTW lah biar tidak kepanjangan. Oke. Okay. Izin Pak, izin keluar dulu ya. Gus wage buruan buru study tour ya orang. Oke, jadi kali ini kita mau study tour. Berdiri atas meja karena agak pagar juga meresahkan ya. Oke, jadi langsung aja kita OTW. Langsung aja kita mobil gua. Loh, mobil gua di sini anjir, nabrak tiang, Pak. Wah, kelakuan warga Roblox ini nabrak tiang anjir. Bisa mundur enggak? Alah, enggak start, coy. Ya ampun. Sabar. Nge-stuck, oi. Sabar. Ayolah, kita langsung aja gas OTW study tour jam 9 aja. Oke, langsung aja kita OTW menuju ke mana ya? Ya, kita ikut aja sih. Oke, katanya ada yang bilang ke Drag Race ya. Wush, buset, itu Innova siapa tuh? Sentul dulu. Oke, ada yang ke Sentul, ada yang ke Drakos, ada yang ke Puncak, ada yang ke Bandung. Aduh, pusing pala gua, cok. Ya udahlah, kita ikutin aja ya. Kemauan yang warga Roblox gitu kan. Jadi kita ikutin aja. Buset, apa tuh? Wush, gila, itu tukang sayur. Tukang sayur pick up, coy. Keren ya. Oke, kita di sini ikutin Pak Jenderal aja. Emang itu Pak Jenderal ya? Jenderal Kementerian Perhubungan. Oh, ini nih dia. Perhubungan lagi. TNI. Sorry, coy. Soalnya bajunya itu mirip ini ya. Mirip perhubungan tadi kan. Mobilnya TNI anjir. Oke, okay, banyak yang kesentul. Oke, okay, katanya kesentul ya. Oke, okay, jalan saja kita OTW menuju Sentul. Oke, okay, di sini kita pakai HS lagi ya. Jadi ceritanya kita akan melakukan study tour. Ya, study tour bersama warga Roblox gitu kan. Tapi ya, kebanyakan pakai mobil masing-masing gitu kan. Jadi gak pada ikut, coy. Soalnya kalau bus itu yang keren ya. Kalau bus ya, tapi kalau HS juga keren sih. Gitu kan. Nah, ini kita masih HS yang lama ya. HS yang lama dan suspensinya itu kok jadi begini ya? Kok turun gitu ya? Tuh lihat bannya sampai mentok gitu, cok. Aduh, ngeri gua mah. Waduh. Pak Jenderal malah kebablasan anjir. Oh, pingnya 3000 ya, gak apa-apa lah. Gua pengen merasakan sensasi ping Singapura itu kayak gimana ya. Apakah ada perubahan atau kagak gitu kan. Jadi kangen banget gua sama server Singapura ya kan. Yang biasanya kita private gitu kan kalau review mobil. Soalnya ya private server Singapura sih nge-lag banget ya. Kadang 2000, kadang ya paling maksimal itu kalau gua pernah sih 10.000. Itu ya kadang menyebalkan juga sih ya server ini, enggak tuh kenapa ya, padahal kan pingnya itu udah bagus gitu kan, udah ya sekitar 40 ms ya kan, ping kita udah cek, tapi selama ini segini aja 2000 kok. Tapi kalau 2000 ms sih masih oke ya, tapi kalau misalkan kayak 10.000, nah itu nggak kuat tuh. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita akan mencoba lagi server Singapura ya kan, sekalian kita merindukan gitu kan, pernelekan server ini gitu kan. Carry gua selip. Carry, buset, itu lihat. Lu lihat, bayangkan mobil apa sih itu? Mobil apa itu ya? Aduh, lupa anjir. Aduh, enggak kelihatan dah. Buset, penabrak-nabrak gitu kayaknya dia nge-lag juga tuh. Yang lain masih pada di belakang ya, tapi kita udah duluan aja. Oke, okay, kesentul dulu ya. Katanya sih kita rencana mau kesentul dulu. Gitu kan. Oke, okay, jadi kita ikutin aja kemauan warga Roblox gitu kan. Kayaknya dia mau ganti warna mungkin, atau up tenaga mungkin. Oke, okay, wish, awas, wish.
kita upgrade tenaga gitu ya, HIS ya, belum grinder. Kepet Shepard Singapura begini ya. Oke, jadi ini dia lagi pada upgrade mesin ya. Sentulnya di mana anjir? Paket data gak dulu. Paket data dulu aja untuk pakai wifi ya. Paket data dulu aja ya. Welcome to Sentul. Buset, ini kita mau drag crash ceritanya ini ya. Wes, dikenal apa itu? Naprak apa itu? Wes, gila. Wes, apa itu? Buset, Innova Oleng. Wih, alpas lama ya. Oke, ini dia kita sudah sampai di Sentul ya. Masuknya kemana sih? Sini ya. Oke, Tai, ikutin aja ya. Oh, ini tempatnya. Anjir, kita drag crash ya. Agak munduran ya. Oke, mundur. Balapan anjir. Study tour berujung drag race gitu kan. Tapi drag race-nya di situ gitu kan. Sok, gua di tengah. Oke, ini lagi pada mencoba memamerkan kecepatan warga Roblox nih. Kalau gua pakai mobil yang pada umumnya aja udah HS lah. Pasti kalah gitu kan. Kalau mobil ini kan gigi-gigi semua ya. Wih, gila bisa nge-trip ya. Keren. Ada Audi juga, ada Subaru, ada GTR juga, ada Ferrari Limited Edition, anjir, drag race mantap anjir. Oke. Ini dia, pada mau balapan. Konvoy berujung balapan ya begini coy. Sorry paket, apa tuh? Sorry paket mobil gua, pagar. Ya, yeah, itu intinya. Oke, ini lagi pada mau siap-siap mau balapan, track balapan. Flat banget, oi. Ya iyalah, Singapura adalah server, mungkin saat ini nge-lag ya. Nge-lag terparah mungkin ya. Gue juga gak tahu kenapa ya, tapi gak apa-apa, seru sih. Masuk ke void, ya udah bikin emosi kita. Karena di server Singapura ini kita menguji kementalan kita gitu kan. Oke, langsung aja kita OTW, di San Citer udah OTW. Sebenarnya tadi kita gak kasih aba-aba, lupa ya. Oke, siapa yang duluan? Oke, jadi rasakan sensasi kita balapan gitu kan, di sirkuit gitu kan. Reset. Yang lain mobil sport semua, lah gue mobil pariwisata anjir. Jarang-jarang mobil pariwisata dibuat balapan begini ya kan. Ayo dong, MS-nya ini dong. Wes, tergelincir gila, wes. Gila tergelincir sama Mang Rey, ey. Mobilnya RWD hese, ey. Awas, iya mah kudu bener-bener rem, main rem ya. Tuh lihat tanah, aspal menjadi rumput gitu. Ini mana ceritanya ini, coy? Aduh, render, tolong, men. Di truk Sentul, kawal saya. Aku polisi, mas. Wes, awas, tergelincir. Duar, buset deh. Sabar, awas, ada kecelakaan. Buset, itu tukang sayur. Tapi kalau kayak ada barang sayur sih, keren itu mobil ya. Tapi keren sih itu mobil pick up ya. Nanti kita coba deh mobil pick up ya. Kayaknya seru tuh mobil itu ya. Dibuat drifting gitu kan, sama kayak dunia asli anjir, mantap. Oke, ini dia langsung aja. Untuk kalian yang naikin mobil kita, jangan lupa pakai Antimo ya. Buat kalian yang pusing, pakai Antimo aja ya. Sayur balap. Sayur balap anjir. Awas. Waduh, yang lain udah pada duluan anjir. Gua masih di sini anjir. Anda kawal saya. Wah, ada polisi nih kayaknya nih. Wih, seru nih. Ada polisi, ada mobil TNI gitu kan. Udah mantap. Oke, itu dia tukang sayur di belakang. Oh, yang lain udah pada finish anjir. Cepet banget anjir. Oke, ini dia langsung anjir hiji dua genep. Wish. Buset, pada kelewatan semua. Alter ego upin. Buset, alter ego. Go. Buset. Buset, siapa yang di atas itu? Paliset gua. Oke, kita balapan lagi. Balapan teraneh aja nih, semua mobil ada di sini semua tuh. Yang harusnya mobil sport atau mobil khusus balapan, tapi mobil pada umumnya, mobil keluarga juga ikut kita kan ya kan. Mobil pariwisata, mobil bapak-bapak ya kan. Terus mobil sport juga. Tapi ya kalau jauh sih. Wuss, set freestyle dulu kita anjir. Gila bisa freestyle anjir.
Oke, sabar. Oke, gak apa-apa, kita kalah. Berapa tuh? Buset, berjenderal ditabrakin, anjir. Ya, ini jalan rumput. Ini tuh rumput atau ada aspalnya sih? Oh, MS-nya 6.000, anjir. Buset deh. Aduh, tolong Singapura. Bruh. Buset, yang lo udah perkenceng ya? Cepet amat, anjir. Oke, udahlah, lewatin aja lah. Wes, buset. Nabrak apaan tuh gua? Buset, mobil gua kenapa ini, anjir? Oke, jadi langsung ke sebelah lagi aja. Buset, yang lain kenceng-kenceng. Waduh, masa harus dikeluarkan sih ini Supra gua ya? Atau si GTR gua harus dikeluarkan gitu kan? Oke lah, kita coba. Nanti kita coba pakai Supra lagi ya. Udah lah, terobos aja lah, nyinggir lah. Wih, gila, licin soalnya rumput ini. Bruh. Satu lagi tuh, paliset jenderal ketinggalan ya. Aduh, anjir, tikungannya patah bet. Wih, gila, Tokyo Drift is real life, anjir, ngomong apa sih gua? Tolong. Oke, yang lain udah pada di depan ya. Ya kita mah apa tuh? Mobil pariwisata lemot gitu kan. Jadi kita mah santuy aja ya kan. Kayaknya di dalam ini ada orang deh. Apa gua salah ngira ya kali? Anjay, buset, mobil sport semua ini mah harus dikeluarkan. Ini mobil Supra gua. Ninja Daran atau M4. Oke, menang. Dipikir, bah. Nah, ini oke. Jadi kali ini kita mencoba pakai mobil sejuta umat CDID ya. Pada masanya ini Nissan GT-R ya kan. Yang mobil bisa dibilang tatak-takin. Nissan GT-R ini adalah salah satu mobil saingannya Civic juga. Karena bisa dibilang tatak-takin. Kalau Nissan GT-R ini versi mahalnya. Kalau yang Civic Type R itu versi low budgetnya gitu. Cuma 1,1M. Kalau ini berapa? 1,6 ya berarti ya. Beda 500 jutaan ya. Civic Type R emang jelek apa? Oke, ini dia mobil sejuta umat. Apakah kita akan melewati jalur ini lagi? Wah, ada McLaren juga tuh. Mobil mahal juga ini, aduh. Jadi gue ngomong lagi gitu kan. Wah, ini ramai banget anjir, buset. Oke, OTW, langsung gaspol, buset. Wah, awas, gelarinnya tabrak. Bruh. Wes. Ais, aduh nabrak lagi gue. Woi, pakai woi, tapi ke kopi ini kok. Aduh, Nissan GT-R gua tinggal 7 anjir. Wah, susah banget anjir, buset deh. Anjir, 7%. Udah, cepetin aja ya. Wisset sama-sama tergelincir aja, wisset deh. Neng, wis menang lah, easy peasy. Oke bang, jadi langsung aja kita OTW. Katanya sih ke Kopi Niko, katanya sih gitu. Tapi ya, kita ikutin aja gitu kan. Entah ke Luxury Villa atau ke Kopi Niko, ya kita ikutin aja ya. Oke, jadi tadi kita sudah bersenang-senang balapan cerita berceria bersama warga Roblox yang lain dan teman-teman kita. Sekarang kita OTW ngopi dulu di Kopi Niko ya. Aduh, jadi haus gua coy. Jadi ini kali ini kita pakai Supra aja ya. Wes, sabar. Uset, main nabrak gitu. Oke, di sini kita pakai Supra ya, karena ya mobil sport. Gua cuma ini doang, cuma 2 biji ya. Untuk yang pakai GTR, bensinnya tinggal 7 anjir. Jadi nanti aja lah ngisinya ya. Oke, kita tunggu yang lain. Kita polisi biarkan di depan. Langsung aja kita TW. Kalau Supra tuh klaksonnya jelek ya. Klaksonnya tuh nggak garang gitu kan. Kalau GTR kan oke gitu kan. Buset, polisinya oleng anjir. Kurang aku apa? Oke, ini lampunya kagak nyala-nyala anjir. Abong-abong share pernah goreng katut. Jadi gini, wish. Gila. Ferrari mantap, oi. Ya, gampang orang beli lah.
Oke, yang lain masih pada di belakang ya. Satu lagi udah pada di depan dah. Udahlah duluan aja lah. Cepat ya, kita tunggu aja di Ciawi aja lah. Yalah, kita langsung aja OTW menuju ke puncak ya. Oke, awas hati-hati karena ini kita di server Singapura, awas ke void nanti jatuh ke alam yang berbeda gitu kan. Bro. Loh, tuh kenapa yang bisa nyusup gitu? Nge-lag kan dia juga nge-lag kan? Nyusup sampai nonggeng, cok, masih masuk aspal anjir. Oke, sabar ya, bayar tiket dulu. Soalnya lama ya, biasa lah. Pingnya jelek begini ya kan. Buset, sampai berapa kilometer per jam itu? Buset, pingnya sampai gede banget. Mampus! Tuh, gue gak mau sih. Tuh kan. Di prank gue anjir. Dajjal emang. Di prank, wah. Kamu sudah berani ngeprank saya ya, awas nih nanti kamu ya. Soal tadi gak mau kebuka anjir, gila mundur aku buka kan aneh anjir. Bruh. Ih gurik banget anjir klaksonnya. Gurik. Siapa yang di sini gak suka klaksonnya? Selera sih, tapi kalau gua gak suka ya. Kurang garang gitu kan, harusnya mobil sport itu klaksonnya garang gitu kan. Mantap ya. Oke ada Innova, awas hati-hati. Void di depan mata, harus ekstra hati-hati. Karena kalau Anda masuk ke void itu, nanti Anda akan mengeluarkan kata-kata bahasa yang tidak menyenangkan gitu kan. Seperti ya contoh binatang, kayak apapun keluar dari mulut Anda gitu. Kalau Anda masuk ke void gitu kan. Apalagi ini perjalanan udah sampai jauh dari tempat spawn gitu kan. Jadi kalau misalkan jatuh ke void, ya udah wassalamualaikum. Polisi mana dah? Polisinya tadi di belakang ya. Ini kita cuma ada bertiga, yang lain udah pada duluan ya. Oh ini... si Mas Jep udah duluan anjir, dia pakai Ferrari ya. Ngebut sih soalnya dia. Tapi gue mah santuy-santuy aja ya. Morning ride gitu ya, jam 1 malam buset ya. Gue udah di villa. Buset cepet banget ya dia ya. Udah ya kita duluan aja kali ya. Soal polisinya ada di belakang atau di depan sih. Tadi sih ada di belakang ya. Wes, aduh mobil sport gini kadang licin ya. Awas hati-hati. Buset wes. Awas. Ini gue bisa ngedrifting Tokyo Drift anjir. Awas hati-hati ini. Waduh, Mamang Ray bisa masuk ke Fast 410 ini mah. Kenapa jadinya? Bruh. Awas hati-hati. gue otw puncak coy. Gue otw puncak ya. Buset. Lu liat freestyle aja udah kayak kita main Tokyo Drift gitu kan. Kayak Fast 4 gila nih tuh. Pemerannya Han gitu kan, pakai Toyota Supra-nya itu. Itu mirip sama kayak gua itu kan. Drifting-nya tuh bagus gitu kan. Harusnya ini Supra-nya diganti warna kuning gitu. Jadi kayak bener-bener kita kayak pakai mobil Fast Furious 9 gitu kan. Tapi kalian yang udah nonton F9 tahu gitu kan. Villa. Enggak tahu nih ke Villa atau Kopeniko, katanya Kopeniko. Ke Villa aja kali ya. Villa aja kali ya, gue pengen lihat warga Roblox melewati jalur off-road gitu kan. Gue pengen melihat gitu kan. Gue pengen melihat tantangan warga Roblox lewat jalur off-road gitu kan. Buset, wesh, kenapa ini gue? Buset, tabrak apaan tuh gue? Ke villa kan? Ya udahlah, pada ke villa gitu kan. Ya udahlah, kita ikutin aja ya. Oke, langsung aja OTW. Yang lain udah pada di atas duluan. Wah, sini hati-hati. Aduh, mobil GGWP. Lewati jalur beginian. Tapi tenang aja coy, ini kan hanya game gitu kan. Kalau di dunia asli ya kita pikir dua kali gitu kan. Oke langsung aja kita naik. Ya Toyota Supra sih GPG ya, gak usah ditanya gitu kan. Oke langsung aja kita mencoba lagi. Oh hati-hati, wih kuat. Ya iyalah kuat, kita kan udah coba kan tadi. Oke ini dia yang agak susah nih. Hati-hati. Ih sebel banget gua kalau jalur ini tuh sekap gitu, oi. Sabar ya. Oke, sabar. Anjir, susah banget anjir. Apa tuh? Alvius tilang Bayboy ini. Maksudnya tilang.
Ih, susah banget sumpah. Susah banget beloknya anjir. Ah, tembok dajil ya tembok. Oke, sabar bang. Aduh, set deh. Masa harus teori jalur mundur ini mah? Aduh, licin banget eh. Sumpah mobil beginian licin banget anjir. Sabar. Kita coba TCS-nya mati dulu ya, bentar. Sabar. Oke, kita coba TCS-nya matiin dulu ya. Bisa gak nih mobil? Udah lah, pasrah lah. Nyerah gua, udah nyerah. Langsung aja OTW. Woi, pas puasa berbuah di CDD yuk. Berbuka. Oke, kita langsung aja spawn di sini aja ya, Supranya. Buset, gua bingung. Bisa begitu ya, buset ini. Kayaknya yang kemarin nih. Untung aja dia nggak ini. Oke, jadi langsung aja kita OTW. Yang lain udah pada di mana sih? Yang lain masih ada di udah pada di bawah semua tuh lagi OTW sini ya. Kernet bang, mana sih orangnya? Gak ada ya. Oke, langsung aja kita gaspol ya. Harusnya mobil ini tuh GPG ya, lewat jalur beginian mah. Anjir, nggak kelihatan cok. Nice, gila ini mobil GPG mah begini coy. Waduh, mobil LCGC melewati beginian. Ih, dikit lagi dong. Dikit lagi, cok. Sumpah. Oke, mundurlah. Sabar, langsung gaspol lah. Ih, kepencet ngerep, bay. Sebel banget gua. Awas, aduh, kagak kelihatan gua, cok. Oke, judul genep. Nah, kan baru easy peasy. Terus sekarang nyeblos baru kan. Emang nyeblos di sini tuh gak ada akhlak gitu kan. Oke, okay. Delete villa, spawn deh. Meresahkan juga tuh nyeblos di situ tuh. Karena bikin emosi juga nih. Oke, okay, sabar. Soalnya kekencengan ya. Tadi kita udah perlahan-lahan anjir jadi begini, cok. Oke, langsung aja kita OTW ke lusuri pilai, guys, ya. Udah ada yang punya ini. Langsung aja kita masuk ya. Wih, keren. Kembali lagi ke lusuri pilai ya. Aduh, udah lama banget kita nggak kesini lagi. Yang biasanya kita start di sini, jadi kita tujuan akhir di sini kayaknya sih. Wah, lusuri pilai. Mumpung jam 2, langsung aja kita tidur. Let's go. Mantap jiwa, edan mantap. Yuhu. Luxury Villa, I'm coming. Kita udah sampai di Luxury Villa nih. Baru ada 2 orang ya. Tadi ada di tanjakan offroad ya. Kita coba lihat yuk. Tingkah warga Roblox di jalur offroad. Apakah dia ini ya? Coba kita lihat deh. Nah, itu dia warga Roblox tuh. Lagi pada berusaha untuk tanjak ya. Oke, okay, Land Cruiser ZX mah EGVG ya. Palisade AWD mah EGVG ya. Terus ceritanya, weh bajunya sama anjir. Cuman kalau gua dalamannya putih. Oke, okay, Innova, itu Innova apa sih itu? Innova tahun 2005 ya. Oke, okay, itu ada Alphard juga. Nah, ini nih kelakuan warga Roblox. Kita gak berusaha menanjaknya di jalur ekstrim gitu kan. Buset, ayo Innova, kamu pasti kuat. Ada Alphard juga. Nah, ini mobil-mobil EGVG mah udah pasti kuat ya, gue sih ditanya ya. Oke men, kita langsung aja tunggu di luxury villanya aja ya. Ini kita mau mencoba review luxury villanya ya. Kayaknya pas komponen-komponen kita belum pernah review villa deh kayaknya. Jadi dalamnya itu ada apa aja gitu kan. Malah main numpang parkir doang. Oke, itu dia Supra kita. Oke, di sini dia ada bar ya. Barnya bisa duduki nggak? Nggak bisa anjir. Duduk. Oh, bisa duduk anjir. Oh, ini mah efek lagi lah 10.000 dong. Duitnya berapa, Mang? Lah, enggak bisa keluar anjir.
Oh itu kaca anjir, transparan deh. Alah astaga, malah duduk anjir. Oke, itu dia, itu tuh dapur ya, itu tuh dapur. Kita coba kesini. Nah, di sini juga dapur anjir. Nah, ini ruang tamunya dia kayak gini ya. Coba kita masuk ke atas ya. Ada tempat tidur deh. Loh. Loh. Oh, ini kamar tidurnya anjir. Oh, bisa diloteng ya. Anjir, molor heula aing. Hah, loh. Loh, bisa langsung ke atas sendiri anjir. Eh, ngebug. Abang-abang nge-lag anjir. Oh, di ini pakai jogi grinding. Pakai jogi. Oke, kita coba turun ya. Ini kita coba turun lagi, turun, turun, dan turun. Oh, itu juga ada ini juga ya, kamar ya. Mungkin kamarnya tipenya sama ya. Ini kita coba turun di dapur. Nah, di sini ada apa lagi ya? Di situ atas tuh apa sih? Oh, beda coy. Bentar, ini pintunya mana sih? Pintunya di sini ya? Gak kelihatan soalnya warna hitam anjir. Oh, ini dapurnya, ini villa keren anjir. Buset, ini ceritanya tempat apa? Ini tempat tas-tas kali ya. Buset, tempat tidur berdua. Coba kita naik lagi ya. Oh, ini buat tempat santu-santu ya. Buset, eye gels, mantap men. Buset, ini warna hitam anjir. Kagak bisa keluar ya. Oke, lagi apa tuh? Terus saya nggak kelihatan, soalnya pagar ya. Pagar juga meresahkan, Cak. Oke, ini kita sudah review ya. Jadi tempat itu kayak gini, anjir. Wih, mantap. Oke, man. Jadi mungkin kayak gini dulu aja kita konvoy kali ini ya. Awalnya study tour, berujung drag race, berujung kita ke konvoy menuju ke villa. Ya, emang suka berubah-berubah gitu konvoy hari ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, seru ya. Tadi kita sudah balapan ceria, kita konvoy ke sini dan menjalur offroad dan GGWP gitu kan ya. Jadi thank you buat kalian semua yang sudah join bersama kita ini, banyak banget thank you buat kalian yang udah join. Nanti gue bakal add friend juga, tapi tenang aja, ntar gue delete-deletein aja ya yang nggak aktif atau ya yang akun ini lah ya, yang akun jarang aktif nanti gue unfriendin dulu bentar ya. Oke bang, jadi mungkin kayak gini dulu aja videonya ya. Konvoy kali ini ya seperti ini dulu. Jadi mungkin nanti di next kita akan mencoba konvoy lagi entah kemana ya kan. Nah, ini jarang-jarang kita dari sekolah menuju ke villa gitu kan. Kan biasanya dari villa ke Bandung terus ya, jadi agak bosan gitu kan. Nah, ini kita rutenya dari sekolah ke villa, jadi seru gitu kan perjalanan kita kali ini. Oke, jadi mungkin kayak gini aja. Kalau subscribe yang belum like juga sebanyak-banyak dan komen juga di bawah. Nanti kita akan konvoy lagi entah kemana. Bisa tulis aja di kolom komentar, oke? Episode kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Konvoy lagi guys. Bye bye.